واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل هزنا إذا شئت سهلا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم زدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن دعوة لا يستجاب لها الحمد لله Sepantasnya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalankan hari-hari di bulan Ramadan dan pada saat hari ini kita telah sampai pada hari yang ke-20 dan insya Allah besok malam kita sudah masuk ke 10 terakhir daripada bulan Ramadan kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala memberi kesempatan kepada kita sampai berakhirnya bulan Ramadan selalu dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin jemaah salat tarawih dan witir yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini adalah malam yang ketiga ataupun pekan yang ketiga dari kajian rutin yang diadakan oleh Masjid Imam Syafi'i Pekan Baru. Kau muslimin jemaah salat tarawih dan isya eh, tarawih dan witir yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala firman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita Bahwasanya tujuan daripada disyariatkannya puasa di bulan Ramadan adalah agar orang yang melakukannya menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa, sebagaimana yang telah sering kita dengar, adalah menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita melihat definisi daripada takwa yang barusan kita sebutkan tadi, maka kalimat takwa identik dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang tidak akan mungkin dikatakan menjadi orang yang mutakun di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. kecuali dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala kuat. Karena seseorang tidak akan mungkin melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dia telah mengimani bahwasanya perintah tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya. Orang yang bertakwa adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang tidak akan mungkin sampai kepada meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila dia tidak mengimani bahwasanya perkara tersebut adalah perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu terbukti, hampir semuanya, amalan-amalan yang dipersembahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum Muslimin di bulan Ramadan itu berkaitan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bulan Ramadan, yang memiliki keutamaan-keutamaan yang sangat banyak sekali, itu erat kaitannya dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran yang berkaitan orang yang memiliki ketakuan kepada Allah, erat kaitannya dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara keutamaan daripada bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam sebuah ayat kata dalam sebuah surat surah Al-Qadar kata Rasul kata Allah Subhanahu wa taala inna anzalnahu fi lailatul qadar sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an tersebut pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Apa yang dimaksud dengan Lailatul Qadar tersebut? Malam apa tersebut? Kata Allah Subhanahu wa taala di ayat berikutnya Lailatul Qadri khairun min al syahrin. Suatu malam yang apabila beribadah di malam tersebut itu lebih baik daripada 83 tahun. Coba kita perhatikan. Kalau kita tidak mengimani bahwasanya ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, al-haq kebenaran kata firman dari Allah Subhanahu wa taala maka kita tidak akan mungkin berlomba-lomba melaksanakan mencari malam Lailatul Qadar tersebut. Maka karena ini kita yakini adalah sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa taala pada malam tersebut banyak keutamaan bahkan lebih baik daripada bahkan lebih baik daripada 83 tahun maka oleh sebab itulah kita berlomba-lomba mencari daripada malam-malam Lailatul Qadar tersebut. Kemudian keutamaan bulan Ramadan yang lain kata Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pahala orang yang mendapatkan orang yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan adalah mereka mendapatkan pahala yang tanpa batas. Dan ini disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam an Ibnu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu yaqulu yaqulu Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam qala Allah ini adalah hadis hadis qudsi kalau dalam hadis tersebut dikatakan qala Allah padahal itu hadis itu namanya hadis qudsi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan firman Allah subhanahu wa ta'ala kullu amali ibni adam lahu illa siyama fa innahu li wa ana ajzi bihi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis ini adalah hadis qudsi sesungguhnya kata Rasulullah SAW seluruh amalan anak Adam itu akan kembali kepada dirinya akan dilipat gandakan 10 sampai 70 namun khusus pada puasa Ramadan kata Rasulullah SAW Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan illa syam kecuali amalan puasa bulan Ramadan fa innahu li wa ana ajzibhi Sejatinya puasa bulan Ramadan tersebut adalah untukku dan aku yang akan memberikan pahala kepada mereka sesuai dengan kehendakku mau sepuluh, mau seribu, mau tujuh puluh ribu mau tujuh juta, terserah sama Allah subhanahu wa ta'ala dengan keutamaan seperti ini kalau kita tidak meyakini bahwasanya keutamaan ini adalah datangnya minallah maka kita tidak akan mampu melaksanakan bisa istiqomah dalam ketaatan melaksanakan puasa di bulan Ramadhan. Maka sebagaimana kita sampaikan tadi bahwanya semua amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di dalam bulan Ramadan itu sangat berkaitan dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak akan mungkin kita melaksanakan ketakwaan kepada Allah melainkan kita mengimani apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jemaah salat tarawih dan witir yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bukti yang ketiga bahwasanya proses menjadi ketakwaan tersebut sangat erat kaitannya dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah bahwasanya orang yang berpuasa akan mendapatkan pengampunan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. 11 bulan wahai jemaah. Kita melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala Pas satu bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala khususkan satu amalan yang bisa menghapuskan puasa kita selama 11 bulan. Kalau sempat kita tidak meyakini bahwasanya perintah yang seperti ini, manfaat yang seperti ini, keutamaan yang seperti ini minallahi taala, maka kita tidak akan mungkin mampu melaksanakan istiqomah puasa bulan Ramadan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, "Man imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dambih. Kita mengetahui semua kita pernah melakukan yang namanya kesalahan. Tidak ada di antara kita yang merasa maksum daripada kesalahan. Terlebih lagi di luar daripada bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala jelas mengatakan di dalam Al-Qur'an innan nafsa la'amaratu bisu. Sejatinya kehidupan manusia, diri manusia itu condong mengarahkan dirinya untuk melakukan perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan, kullu bani adam khata wa khairul khata'in tawwabun. Seluruh anak keturunan Adam pernah melakukan kesalahan dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan kata Rasulullah adalah orang yang bertakwa. Jelas Allah Subhanahu wa taala mengatakan seluruh keturunan Adam, seluruh manusia melakukan kesalahan. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan bahwasanya manusia Keturunan anak Adam pernah melakukan kesalahan. Sebelas bulan kita melakukan kesalahan, namun pada bulan Ramadan, Allah khususkan satu bulan, satu amalan yang bisa menghapus dosa-dosa yang kita lakukan sebelas bulan. Kalau kita tidak meyakini ini, bahwasanya perintah seperti ini, keutamaan yang didapatkan, seperti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita tidak akan mungkin melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man soma Ramadhana imanan wahdi saban, gufirolahu mata kodama min dambi. Man qama Ramadhana, man qama Ramadhana imanan wahdi saban, gufirolahu mata kodama min dambi. Barangsiapa yang puasa di bulan Ramadhan, kata Rasulullah, dengan syarat dua syarat, imanan, imanan, percaya bahwasanya perintah puasa ini minallah Kemudian yang kedua adalah ihtisaban. Berharap pahala ketika dia melaksanakan puasa di Ramadhan tersebut, maka imbalannya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sama malamnya juga demikian. Man qama Ramadhana, barang siapa yang menghidupkan malam di bulan Ramadhan, barang siapa yang melaksanakan salat bersama imam di malam bulan Ramadhan, maka dia dengan dua syarat, imanan wa ihtisaban. maka dia akan diampuni dosanya juga kata Allah Subhanahu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahu ma taqaddama min dambih maka dia akan diampuni juga dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang kita sebutkan tadi bahwasanya untuk menjadi orang yang bertakwa setelah keluar daripada bulan Ramadan itu tidak lepas daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala namun perlu di garis bawahi bahwasanya banyak orang yang melakukan puasa di bulan Ramadan namun keluar daripada bulan Ramadan tidak mendapat ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala suatu ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak para sahabatnya untuk berkumpul di masjid nabawi kemudian setelah berkumpul beliau naik ke mimbar karena mimbar Rasulullah itu tiga tingkat lantai tingkat pertama kedua ketiga baru dia beliau berdiri di situ makanya banyak masjid-masjid sunnah yang membuat mimbar itu tiga lantai seperti yang di sana itu ya itu dua nampaknya nanti kurang atau enggak baik kemudian setelah terkumpul para sahabat pada saat itu rasul shallallahu alaihi wasallam ketika naik tangga pertama rasul mengatakan amin Kemudian naik ke tangga yang kedua, beliau mengatakan amin. Kemudian naik ke lantai yang ketiga, ke tangga yang ketiga, anak tangga yang ketiga, beliau mengatakan amin. Setelah beliau berkhutbah, kemudian selesai berkhutbah, beliau turun. Para sahabat melihat ini adalah perkara yang asing. Tidak sepertinya seperti ini Rasulullah Alaihi Wasallam. Tiba-tiba tanpa ada kaul, tanpa ada apa-apa, tiba-tiba ucap amin. Pada saat itu para sahabat bertanya, Ya Rasulullah, kenapa engkau ucapkan amin sampai tiga kali setiap engkau naik pada tangga satu, kedua, ketiga? Kata Rasulullah Alaihi Wasallam ini pelajaran penting bagi kita. Jangan sempat kita hanya puasa di bulan Ramadan terindikasi ikut-ikutan. Ujung-ujungnya hanya dapat menahan lapar dan haus. Capeknya. Namun setelah berakhirnya bulan Ramadan, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ghufir Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Sejatinya waktu saya naik ke tangga yang pertama, Jibril sampaikan kepada saya, "Ya Muhammad, dan liman adaraka." Ya, dan liman adaraka." Ramadhana falam yaghfar lahu. Kulta amin. Kultu amin. Ya Muhammad, celakalah bagi orang yang mendapatkan bulan Ramadhan, namun dia setelah berakhirnya bulan Ramadhan, dia tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu diantara tiganya. Maka dari itu, ada diantara kaum muslimin yang melaksanakan puasa di bulan Ramadhan, namun tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir daripada bulan Ramadan atau setelah keluar daripada bulan Ramadan. Padahal pelaksanaan melaksanakan puasa di bulan Ramadan yang sebagaimana kita sampaikan tadi dapat mengampuni dosa seorang hamba sebelum daripada bulan Ramadan tersebut. Kenapa demikian? Di hadis yang lain disebutkan oleh Rasulullah SAW. Kam min sa'imin. Betapa banyak orang yang berpuasa di bulan Ramadan, kata Rasulullah. Namun tidak dia mendapatkan apa-apa dari puasa tersebut kecuali hanya satu, yaitu lapar. Kenapa ada orang yang seperti itu? Ya, kenapa ada orang seperti itu? Karena di riwayat yang lain Rasulullah Alaihi Wasallam di antara penyebabnya adalah Man lam yada wal amalu bi karena mereka tidak meninggalkan ungkapan yang jelek dan mengamalkan yang jelek tersebut. Makanya kata Rasulullah SAW, فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ تُعَامَهُ وَشَرَابَهُ Orang yang tidak bisa meninggalkan ungkapan perkataan, celaan, ghibah dan mengamalkan amalan yang buruk kata Rasulullah SAW sejatinya Allah tidak menginginkan perbuatan lapar yang dia tahan ataupun haus yang dia tahan pada saat dia melaksanakan puasa Ramadan tersebut apa maksudnya? tidak ada manfaatnya kita melaksanakan puasa kalau seandainya kita tidak melaksanakan pembatal-pembatal ataupun pengurang-pengurang daripada Puasa di bulan Ramadan, maka oleh sebab itu, kalau kita melihat bagaimana para salaf terdahulu, terutama para sahabat, ketika mereka melaksanakan puasa di bulan Ramadan, mereka selalu menjauhkan diri daripada keramaian. Jabir bin Abdillah, beliau mengungkapkan, Ida sumta faliyasum wa basaruka walisanuka. "Jabir bin Abdullah mengatakan, kalau engkau berpuasa, maka puasakan jugalah." Ya, fal yasum sam'uka. Puasakan juga telingamu dari perkara-perkara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk engkau dengar. Wa matamu. Mata ini subhanallah, apalagi kalau cari bukaan, semuanya kelihatan. Ya, depan ada, kiri kanan ada, kiri juga ada, belakang juga ada. Untung di atas tak ada. Kalau sempat di atas ada semakin kacau. Jelas kacau kalau sudah sempat di atas ada. Ya. Nah, ini makanya kita perlu untuk mempuasakan mata kita. Kemudian walisanuka dan lidah. Subhanallah, lidah ini senjata yang tanpa tulang kata orang. Ya, anggota badan tanpa tulang, tapi membuat sakit hati lebih keras daripada tulang. Maka dari itu di saat kita melaksanakan puasa penting untuk menjaga itu semua. Ya, terkait dengan al-kadib wal atham wa khadimah dan tinggalkanlah hal-hal yang bisa merusak ataupun bisa mengganggu menjelekkan pembantumu kata beliau wal yakun alaika waqarun yauma maka jadikanlah dirimu orang yang dermawan orang yang bijaksana orang yang berwibawa ya ketika engkau melaksanakan puasa pada hari itu kata beliau wala tajal yauma siyamika wa fitrika sawaan jangan sempat engkau menjadikan hari di kamu tidak berpuasa dengan hari kamu berpuasa itu sama saja. Tidak bisa jaga mata, tidak bisa jaga telinga dari mendengar yang tidak bagus, tidak bisa menjaga mata, tidak bisa menjaga lisan dari mengucapkan hal yang yang tidak bagus. Baik, kemudian kata Rasulullah SAW Alaihi Wasallam di antara hal yang bisa dilakukan oleh para sahabat untuk memotivasi kita agar kita bisa bahwasanya puasa ini benar-benar bisa melaksanakan menjadikan kita orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya. Kemudian disebutkan oleh Imam Abu Nuaim An Abi Hurairah annahu kana wa ashabuh, kanu idza samu ka Adu fil masjid wa qalu nutahhiru siyamana Dahulu para sahabat tersebut riwayat ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah Abu Hurairah dan para sahabatnya ya ketika mereka melaksanakan puasa mereka duduk di masjid tidak keluar kemudian beliau mengungkapkan waqalu mereka mengatakan nutahhiru duduk di masjid apa tujuannya untuk mensucikan puasa kami ya untuk mensucikan puasa kami kemudian disebutkan oleh Imam Abu Syaibah kata beliau kana talqun Ida kana dakhala falam yakhruj illa lisulati. dahulu talqun ya ketika beliau puasa pada hari itu beliau tidak keluar rumah ya beliau tidak keluar rumah terus berada dalam rumahnya kecuali dalam melaksanakan sholat berjemaah ini bentuk daripada pengamalan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya ketika ingin berupa, berupaya untuk mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala maka mereka berusaha betul untuk menjaga kesempurnaan daripada sholat, daripada puasa yang sedang mereka lakukan. Sekarang ini subhanallah sudah mulai zamannya, waktunya itikaf sudah ini. Kita berdiam diri memang. Ini hati-hati ini yang punya keinginan untuk beritikaf, silahkan. Ya, cuma kalau bisa HP-nya tinggal rumah, jangan dibawa. Kalau dibawa HP-nya, betul kita berdiam diri di masjid. Jasad kita berdiam diri. Tangan kita, pikiran kita, mata kita, telinga kita, dan seterusnya. Banyak sekali hal-hal yang bisa condong kita terbuai oleh HP tersebut. Ya, dia memang betul di dalam masjid, tapi kehidupannya, perasaannya, ya, telinganya, matanya, itu luar dari mana masjid semuanya. Maka dari itu, kalau ingin etikaf, tinggalkan HP, kalaupun di bawah HP, minimal, se minimal mungkin, kita bersama dengan HP tersebut kaum muslimin jemaah salat tarawih dan salat witir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang keempat. Kenapa kita katakan bahwasanya orang yang menjadi mutakun bertakwa itu identik dengan memiliki keimanan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah bahwasanya orang yang melakukan puasa di bulan Ramadan akan terhindar daripada api neraka. Tidak ada di antara kita yang sanggup untuk masuk ke dalam api neraka. Bahkan banyak ayat dalam Al-Quran. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, لا يذوقون فيها, لا يذوقون Di dalam neraka tersebut, tidak ada yang namanya kematian. Kecuali hanya satu kematian. Yaitu di saat dia meninggalkan dunia ini, masuk ke alam barzah itu cuma mati. Setelah itu tidak ada lagi kematian. Kemudian di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana tentang siksaan yang didapatkan oleh orang-orang yang masuk ke dalam neraka kata Allah Subhanahu wa taala Kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha. Enggak bisa keluar dari neraka tersebut. Saat seseorang itu hendak keluar maka u'idu fiha akan dikembalikan lagi ke dalam neraka tersebut. Ya, enggak bisa keluar. Ya, waqila Wa qila lahum fadzuqu adaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun. Ya, masukkan, kata Allah Subhanahu wa taala dan rasakanlah adab yang kalian pernah dustakan ini semua. Kemudian di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala mengatakan la yazuku fiha baradan wala syaraba illa hamiman wa ghasaqan. Dalam neraka tidak ada rasa dingin. Ya, tidak ada air. Kalaupun ada air itu cuma dua. Hamiman wa ghasaqa. Hamiman itu adalah air yang mendidih. Ya, kemudian gosab, itu adalah air yang terbuat dari nanah dan darah. Kalau nanah dan darah kita sendiri saja kita sudah jijik. Apalagi darah dan nanah yang ada di neraka tersebut itu dari siksaan orang-orang kufar, perempuan, laki-laki semuanya dikumpulkan oleh malaikat dalam satu tempat, kemudian apabila ada penghuni neraka itu minta air, itu dicentongkan, dikasihkan. Coba bayangkan. Tidak terbayang. Ya, sudah begitu bentuk daripada siksaan dari api neraka tersebut. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala gambarkan di ayat yang lain, tentang hamiman ini, air yang mendidih ini kata Allah subhanahu wa ta'ala ma'an ma hamiman am'a'ahum saking panasnya air hamiman ini ketika diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke penduduk neraka ketika mereka minum itu usus-usus mereka itu terputus. Semua ini ya, semua ini siksaan-siksaan gambaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang siksaan api neraka itu bisa kita terhindar dari seseorang terhindar dari itu semua hanya hanya dengan melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Coba kita bayangkan sekali lagi. Bahwasanya kalau kita tidak meyakini bahwasanya puasa di bulan Ramadan bisa menghindarkan seseorang dari siksaan api neraka, maka kita tidak akan mungkin melaksanakan puasa di bulan Ramadan tersebut. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya innamas siyamu junnatun yastajinnu biha al-'abdu minan nar." Sejatinya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa itu adalah junnah, perisai Yang manusia itu, seorang hamba tersebut bisa membentengi dirinya dari api neraka. Coba begitu banyak siksaan yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan puasa di bulan Ramadan, itu bisa kaum Muslimin, orang yang melakukan puasa tersebut, terhindar daripada api neraka tersebut. Coba, kalau seandainya... perintah ini tidak kita yakini bahwasanya minallah dari Allah Subhanahu wa taala maka kita tidak akan bisa berlomba-lomba melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Di hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan man soma yauman fi sabilillah ba'adallahu Wajahu 'anil nar 70 kharifat. Barang siapa yang puasa satu hari saja di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala jauhkan wajahnya dari api neraka selama 70 tahun perjalanan. Ini semua kalau sempat kita tidak yakini bahwasanya amalan ini yang bisa menghindarkan kaum muslimin, orang yang melakukan puasa di bulan Ramadan dari api neraka, maka kita tidak akan bisa mampu, tidak akan bisa istiqomah melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Kemudian yang kelima, di antara bukti bahwasanya Kalau ingin menjadi orang yang bertakwa setelah berakhirnya bulan Ramadan, kuatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuknya adalah bahwa orang yang berpuasa akan masuk surga melalui salah satu pintu yang dinamai dengan Babur Royat. Semua amalan kaum muslimin akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surga. Sebagaimana seseorang ingin terhindar daripada api neraka begitu juga dia menginginkan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan. Tidak ada yang tidak menginginkan untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Namun orang yang berpuasa dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala satu pintu yang boleh dimasuki hanya orang-orang yang berpuasa. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Fil Jannah, tamaniyatu abwab surga itu terdiri daripada delapan pintu. Fiha babun yusama royan. Di antara delapan pintu tersebut ada satu pintu yang dinamai oleh Rasul oleh, oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan nama royan. La illa soim. Tidak ada yang masuk melalui pintu tersebut kecuali orang-orang yang berpuasa. Insya Allah semua umat Islam masuk surga. Tapi khusus orang yang melakukan puasa di bulan Ramadan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala satu pintu dan satu pintu ini tidak ada yang masuk kecuali orang yang berpuasa. Coba kalau seandainya kita tidak meyakini bahwasanya ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, enggak makan mungkin kita bisa istiqamah melaksanakan ketaatan, melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Bahkan di hadis yang lain kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqalu saimun pintu aroyan itu menyeru kepada manusia. Mana lagi orang-orang yang berpuasa? Kemudian la Tidak ada yang masuk melalui pintu royan tersebut kecuali orang yang berpuasa. Fa Lebih dahsyat lagi, apabila seluruh orang yang berpuasa tersebut telah masuk melalui pintu royan tersebut, pintu royannya ditutup. Tidak boleh ada yang masuk. Ini keutamaan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita yakini agar kita betul-betul menjadi orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam adalah bahwasanya puasa akan memberikan syafaat bagi orang yang menjalankannya. Di dunia di akhirat tidak ada lagi amal. Tidak ada yang bisa bantu. Kata Allah Subhanahu wa taala diriwayatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis sabatun yudilluhumullahu fidillihi yauma la illa ya, pada hari kiamat ada tujuh golongan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan naungan pada saat hari itu tidak ada naungan lagi pertolongan lagi kecuali pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala ini menunjukkan bahwasanya di akhirat nggak ada yang bisa bantu bahkan di dalam Al-Quran kata Allah subhanahu wa ta'ala yauma yafirdul mar'u min akhih wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banih li mri'in minhum idzin sya'nu saudaranya akan lari daripada saudaranya ibunya akan lari daripada dia ayahnya akan lari daripada dia temannya akan lari daripada dia anaknya akan lari daripada dia kenapa karena pada saat itu perkara yang sangat dahsyat orang sudah memikirkan diri masing-masing dan di antara yang bisa membantu kita di hari kiamat yang diperuntukkan oleh Allah, yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini adalah dengan melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Coba betapa mulianya puasa di bulan Ramadan. Bagaimana mungkin kita menjadi orang yang bertakwa kalau kita tidak meyakini bahwasanya ini adalah ungkapan Allah Subhanahu wa taala benar 100%nya? kata Rasul Shallallahu Alaihi As Wasallam asyamu wal Qur'anu yashfaani yom al yashfaani al abdi al bahwasanya puasa dan Al Qur'an menjadi syafaat ataupun memberikan syafaat kepada seorang hamba di hari kiamat yakulu kulusiam Ya, kepada saat itu puasa berbicara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak bisa berbicara, yang berbicara nanti amal soleh dan anggota badan mulut sudah terkunci. Kemudian ketika itu puasa akan bertanya kepada Allah Subhanahu ya Wa Taala, Rob mana anit taam wa syahwat Ya Allah, aku telah melarang dia untuk makan di siang hari, untuk melaksanakan mengikuti syahwat hawa nafsunya di siang hari. Ya Allah berikan kesempatan saya berikan izin kepada saya untuk memberikan syafaat kepada orang tersebut, pertolongan naungan kepada orang tersebut. Ya Quran. Kemudian Al-Qur'an juga berkata kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga motivasi bagi kita untuk selalu membaca Al-Qur'an karena Al-Qur'an nanti akan menjadi syafaat di hari kiamat. Kemudian Al-Qur'an mengatakan, "Ya Rob mana tuh anin naumi billail, fasyafi'ni fihi." Ya Allah Subhanahu wa taala, Ya, aku melarang dia dari tidur malam karena dia membacaku. Oleh sebab itu, izinkan saya untuk memberikan syafaat kepada orang yang membacaku, kata Al-Quran. Al-Quran dan puasa di bulan Ramadan, salah satu amalan yang mampu memberikan pertolongan di hari kiamat kelak bagi orang yang membaca dan yang melakukan puasa tersebut. Itulah sebabnya kenapa para sahabat dahulu itu, ya, enam bulan sebelum Ramadan itu masuk mereka sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena mereka mengetahui bagaimana keutamaan daripada bulan Ramadan puasa di bulan Ramadan ya dikatakan dalam sebuah riwayat dari Mu'alla bin Fadl kanu Allah sittata ashurin an ar-Ramadan wa Allah sittata ashurin an yutaqabbala minhu para sahabat itu kata beliau enam bulan sebelum Ramadan itu masuk mereka sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini wahai jemaah, kalau kita sudah mengetahui keutamaan sebuah ibadah tersebut, kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkannya. Contoh terbesar kita adalah para sahabat. Ketika mereka enam bulan sebelum masuknya waktu Ramadan, mereka sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar minta disampaikan kepada bulan Ramadan tersebut. Setelah mereka sampai di bulan Ramadan tersebut, maka yang tidak jarang banyak riwayat dari para sahabat, daripada ulama-ulama salaf itu, ada yang khatam Al-Quran satu hari, ada yang khatam Al-Quran dua hari, ada yang khatam Al-Quran tiga hari. Kenapa? Karena mereka mengetahui keutamaan daripada bulan Ramadan tersebut. Apalagi membaca Al-Quran. Ya, wa yad'aun Allah sitata an yutaqabbala minhu. Kemudian setelah berakhirnya bulan Ramadan, mereka juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala 6 bulan. Maka dari riwayat ini, asar ini kita dapat pahami bahwasanya selama satu tahun mereka tidak pernah hilang di pikiran mereka yang namanya bulan Ramadan. Enam bulan sebelum mereka sudah ingat bulan Ramadan. Enam bulan setelah bulan Ramadan mereka juga ingat dengan bulan Ramadan. Ini kalau orang sudah tahu keutamaan daripada bulan Ramadan. Karena mereka juga menyadari bahwasanya hasil daripada bulan Ramadan tersebut adalah ketakwaan. Al-Muttaqun. Ya, orang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala la'allakum menjadi orang yang bertakwa. Kenapa demikian? Karena mereka mengetahui bahwasanya pusat pertama, perkara pertama yang paling banyak membahagiakan manusia hidup di dunia maupun di akhirat adalah menjadi orang yang bertakwa. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala siapa? Bukan orang yang paling banyak pangkatnya, bukan orang yang paling banyak hartanya, bukan orang yang paling panjang umurnya. Tidak. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, siapa yang paling bertakwa, siapa yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala? Inna 'indallahi atkaku. Bahwasanya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa di sisi Allah. Di antara kalian kata Allah Subhanahu wa taala Kemudian orang yang melakukan ketakwaan juga memiliki kemuliaan bahwasanya akan diberikan jalan daripada jalan yang tidak dia sangka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu wa yarzuqhu min haitsu Ini baru di dunia. Ya, orang yang menjadi orang yang bertakwa kata Allah Subhanahu wa taala akan dijadikan diberikan jalan yang keluar dan beliau dikasih rezeki yang tidak dia sangka-sangka. Kemudian walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Di antara keutamaan orang yang bertakwa setelah bulan Ramadan nanti kata Allah Subhanahu wa taala mereka adalah Apabila suatu kaum tersebut, suatu kelompok tersebut, diri orang tersebut melakukan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan bukakan bagi dirinya keberkahan dari langit maupun keberkahan dari dunia, dari bumi. Kemudian di hadis yang lain, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam suatu ketika beliau bertanya, "Ya Rasulullah, ma yudkhilu ma aktharu ma aktharu ma an-nas al-jannah?" Ya Rasulullah, amalan apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga? Kata Rasulullah SAW, takwa Allah wa husnul khuluq. Engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan engkau memiliki akhlak yang mulia. Kemudian keutamaan yang terakhir yang diperoleh oleh orang-orang yang muttaqun, orang yang bertakwa kata Allah Subhanahu wa taala akan disiapkan bagi mereka surga di akhirat kelak. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Alladzina taqaw rabbahum. Lahum jannatun tajari min tahtihal anhar. Khalidina fiha. Orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka. ya Mereka akan disiapkan jannat. Yang di bawahnya mengalir air-air. Sungai-sungai. Dan mereka kekal di dalam surga tersebut. kaum muslimin jemaah salat terawih dan salat witir yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang kuat keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan kuat keimanan tersebut menjadikan kita termasuk daripada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah berakhirnya nanti. bulan Ramadan ini mari kita buktikan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita pantas menjadi orang yang bertakwa bahwa kita pantas menjadi orang yang paling tinggi ataupun memiliki keimanan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala minimal dibuktikan di awal Ramadan setelah berakhirnya Ramadan di awal Syawal adalah puasa enam hari kata Rasul sallallahu alaihi wasallam man sama Ramadanan min Syawal kana kasiyamin dahar Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan full. Ya, kemudian dia mengikuti puasa tersebut dengan enam syawal, maka puasanya sama dihitung seperti satu tahun. Kalau kita tidak mengimani bahwasanya ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah nanti bermalas-malasan kita melaksanakan puasa enam syawal. Apalagi syawal itu banyak kali kuenya tuh ya lebarannya jalan-jalannya dan seterusnya kalau kita tidak mengimani bahwasanya itu semua adalah perintah dari Allah sebagai bukti kita berhak menjadi orang yang muttaqun memiliki keimanan yang tinggi di sisi Allah maka itu semua akan menjadi berat bagi kita untuk melaksanakannya Mohon maaf atas segala kekurangannya, hanya itu yang bisa kita sampaikan. Kalau ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu taala dan kalau ada salahnya itu datang dari saya sendiri dan dari syaitan dan Allah Subhanahu taala terbebas daripada kesalahan tersebut dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.